Shoot. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Edi daripada Bagi Garage. Hai, Assalamualaikum. Ha. Pandang sini je. 2, 1, shoot. Hai, Assalamualaikum. Saya daripada review tentang full face flip up. Salah. Hai, Assalamualaikum gang. Saya Di daripada Biker Garage. Okay, dekat saya sekarang ni adalah helmet flip up daripada MHR. Okay, so saya nak review tentang kelebihan dia, apa yang ada dekat flip up MHR. Ya, mantap. Okay, saya tunjuk kat sini dia punya design. Design dia adalah carbon. Design carbon. Dia ada look striking, yeah, warna biru sikit eh. Okay, betul. Lepas tu dia punya aerodynamic dia pun, boleh tengok kat sini. Mantap ya. Mantap kali. Okay, lepas tu dia punya angin lah. Apa orang kata, panggil apa? Lubang angin, brother. Lubang angin. Ah, ha, lubang angin ni ada dua. Okay, dua bahagian depan lah, lubang angin masuk. Ya, yeah, betul. Like, yang bahagian visor dia, untuk angin masuk ke bahagian visor. Okay. Dan yang ni pula untuk angin masuk ke kita punya lalu angin kepala lah. Lepas tu dia punya, dia punya keluar, angin keluar tu, air flow out. Ah, air flow out lah orang panggil. Lubang angin bahagian keluar lah. Okay, dia, so yang tu lah dia. Dia jenis open lah, dia tak ada tutup eh. Tapi kalau bahagian depan dia boleh buka tutup, yep, kan? Dia boleh buka tutup sini, okay, dia boleh buka. Slow-slow eh. Dia boleh buka, okay. Ini tutup, okay. Ini buka. Atas? Okay, atas pun sama. Atas pun buka, sama. Tutup. Okay, mantap. So ini dia MHR flip up daripada brand MHR. Ya, yep, betul. Okay, so bahagian luar dia macam bahagian tu. Bahagian luar dia, dia memang kalau kata pakai untuk motor touring memang ngam dia. Ya, yep, betul. Untuk touring memang ngam lah. Seeloknya motor touring yang paling ngam, paling sesuai. Lepas tu dia punya flip up, kita boleh tengok sini. Kalau untuk buka dia ni, tolak dia ni. Lepas tu yang warna merah tu kan. Ah, warna merah pun tolak dia kat air depan. Kenapa ni? Ai. Mungkin dia sangkut wey. Tak apa. Kita cubalah. Awak buka kamera ya. Okey eh. Benda boleh buka. Ada cara dia lah. Okey, ni bahagian tepi dia. Okey. Okey, ni merah ni. Okey, kita tolak kuat sikit. Okay. Oh ya. Yeah. Sebab dia ada lock dekat sini. Dia magnet and then dia ada lock dekat dalam ni. Right. So kita tolak dia sampai atas. Okey, bila sampai atas ni dia dah lock lah. Maksudnya dia takkan boleh terjatuh. Tapi kalau kata sebelum daripada lock tu, nampak? Very easy lah untuk kalau kita nak slide ke apa kan. So tolak dia sampai kita lock. Okay, yes. Ni position dia. Ni cara yang betul lah. Right, okay Di, sambung Di. Dia tak boleh zoom. Okay. Lepas tu dia punya, okay, kita tengok bahagian dalam dia pula. Baiklah. Bahagian dalam dia pula macam biasa, spine dia. Spine dia memang lembut. Padding dia memang ngam lah. Untuk yang jenis pakai spek, memang gebu lah. Memang gebu orang kata. Lepas tu kat sini pun kita boleh tahu yang untuk pakai spek punya ada tanda dia punya ni. Okay. Yeah. So maksudnya untuk spek users pun memang boleh pakai dengan selesa sekali lah. Betul. Alright. Lepas tu apa lagi? Padding dia. Padding dia kita boleh buka dan kita boleh jemur. Tapi saya tak suggest untuk basuh. Full betul. Set tadi maksudnya bahagian, yeah, pipi kiri ni, pipi kanan, lepas tu atas pun boleh juga. Ya, yeah, betul. Lepas tu dia punya bahagian dalam dia ni kita boleh buka. Kita boleh buka juga untuk kita jemur lah. Saya cakap tadi kan. Cuma saya tak suggest untuk basuh. Betul. Okay, next. Macam tak cukup lagi ya bahagian dalam dia tu. Ikatan tali dia tu, brother. Yeah. Apa ni? Ya, yeah, betul. Untuk MHR ni dikeluarkan dengan clip. Oh ya. Untuk MHR ni. Okay, so kalau kata korang malas nak ikat, yang ni dia jenis clip eh. Dia punya ikatan tali tu. So just tarik je tali warna merah tu and then tolak warna hitam tu masuk. Okay, so apa lagi kelebihan dekat MHR Free Arm ni? Di? Macam biasa lah. Satu lagi, dia satu lagi. Satu visor lagi kalau kata silau tadi. Dia punya visor adalah
double visor. Yeah. MSR Fleet Up ni dia ada double visor lah. Atau di, ada orang panggil double visor, ada orang panggil sun visor. Satu so, lagi untuk double visor ni dah ada lock. Dah ada lock. Dah ada lock ada rasa lock. Ada rasa lock dia. Bila tolak sampai ke bawah, itulah dia punya lock dia. Betul. Mantap. Untuk macam biasa untuk luar visor ni dah ada gear base dia lah. Gear base dia ada juga. Untuk lock pun dia ada juga untuk dia ada lock. One step sampai atas kan. Kalau kita tolak ke bawah dia ada lock. Kalau kita tolak ke atas pun dia ada lock. Atas dengan bawah ada lock. Steady lah. Pandai lah dia ni. Okay. So itu saja. Itu saja untuk kali ni tentang helmet Fleet Up MSR. Okay. So tentang harga dia macam mana di, tentang color design dia apa yang ada. Okay, untuk color lah, untuk color dia ada biru, orange dengan merah. Lepas tu untuk bahagian apa dia ni? Sekarang ni harga, harga dia menarik sebab harga apa sekarang menarik. Kita tengah buat promo clearance. Betul. Harganya hanyalah RM328 sahaja. Daripada harga asal? Harga asal RM348. Ya mantap. Okey. So harga dia sekarang RM328. Okey. So dekat sini kita ada size M, L dengan N, XL. Okey. So ada M, L, XL. Alright. So kalau kata korang nak try fitting boleh terus datang ke bagian garage. Kalau kata nak dapatkan kesesaan tu kan, nak check mana satu size abang ataupun akak yang sesuai lah. Untuk puas hati, untuk kita rasa dengan cita rasa kita, datang ke Biker Garage di Permaisuri. Boleh wish dekat mana? Boleh wish dekat Facebook dan IG? Okay, boleh wish Biker Garage Bandar Seri Permaisuri, Jalan Danau Lumayan. So, korang boleh terus datang ke Biker Garage lah. Beroperasi daripada jam 12:30 hari hingga 9 malam. Betul. Hari Isnin hingga Sabtu guys. Hari Ahad kita orang cuti, kita orang pergi ride. Kalau dapat lah, kalau tak tak, mak marah panggil balik. Baik, kau balik sekarang. Kau pergilah, kau pergi. Okay gang, Assalamualaikum.